Isinya ada glutathione dan kolagen ya, bentuknya seperti ini kira-kira ya. Sasetan ini satu sasetnya ada 200 mg glutathione dan 1500 mg kolagen ya. Nah jadi di sini kenapa tadi bilang miracle ya. Karena memang ternyata glutathione ya, antioksidan itu sudah ada di tubuh kita dari kita lahir dan fungsinya adalah mengeluarkan racun, racun yang tanpa sadar kita dapatkan setiap hari. Pertama logam berat ya. Logam berat mungkin yang sering dengar itu merkuri. Betul. Nah, merkuri ini biasanya kalau ibu-ibu dapatnya dari apa kosmetik yang tadi cerita pengennya cepat putih. Betul. Seminggu langsung putih banget gitu ya. Tapi efek yang terjadi apa? Berikutnya muncul flek-flek hitam. Betul. Bisa juga muncul kanker kulit dan efek ke dalam adalah bisa menimbulkan kanker atau kerusakan pada janin. Jadi anaknya, bayinya bisa cacat. Nah, ini nanti insyaallah oleh glutathione yang ada di Miracle Glutaskin akan bisa diikat dan dikeluarkan. Juga ada lagi racun-racun yang dari namanya radikal bebas. Ya. Radikal bebas ini contohnya apa? Kita keluar rumah menghirup asap kendaraan bermotor. Betul. Terus kita kena asap rokok dan sebagainya. Nanti akan diikat dan dikeluarkan. Dia sebagai antioksidan super. Cuma glutathione adalah disebut the super antioksidan atau antioksidan miracle. Di mana antioksidan lain, vitamin C dan E tadi, malah dibantu kerjanya oleh glutathione sehingga dia makin kuat. Dan glutathione sendiri bekerja luar biasa. Forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million miles. Hello from the other side. I must have called a thousand times. Typical of me to talk about myself, I'm sorry. I hope that you will.
Did you ever make it out of that town when nothing ever happened? It's no secret that the both of us are running out of time. So hello from the other side. I must have called a thousand times to tell you I'm sorry for everything that I've done. But when I call you, never seem to be home. Hello from the outside. At least I can say that I've tried to tell you I'm sorry for breaking your heart. But it don't matter, it clearly doesn't tear you apart anymore. Balik lagi pas nyadil mau cover Be the best, best. Oke, okay, kirain tadi lupa ya. Iya nih, gak lupa lah. Kita kan tadi udah channel. Oke, okay, kirain segmen pertama tadi ada, tapi segmen kedua udah hilang gitu tadi. Takutnya sih Mbak Vega Fatar ya. Wah, okay. Bener ini nama saya diganti artis. Kayaknya lama-lama ya kalau saya sering sebut-sebut kayak gini, bisa-bisa Pak polisinya mungkin yang lagi nonton ya. Hidup kayaknya itu beneran tuh ya, bisa-bisa datang ke sini. Gak apa-apa. Ampun. Gak apa-apa sekalian biar jadi penonton alay di sini ya. Peace. Oke, okay, ngomong-ngomong tentang cuaca ya sekarang ya. Kenapa ya? Cuaca? Aduh, kemarin sih saya dengar kejadian sangat-sangat prihatinkan sekali. Karena kenapa? Di Lombok Utara, pemirsa, ya, Afromania, itu terjadi ada kejadian saking besarnya hujan angin puting beliung. Apa? Lebay ya? Lebay banget. Iya, hujan angin puting beliung itu merubuhkan 20 rumah warga. 20 rumah, aduh. Bayangin aja 20 rumah. Itu Lombok warga. Utara? Iya, Lombok Utara. Kenapa gak di Lombok Barat aja, di Lombok Mataram aja? Kenapa begitu? Ya gak ada, biar seru aja gitu. Biar ada berita. Iya, Ben. Aduh, kasihan ya. Jangan main-main sama cuaca. Orang musibah dong. Kok dianuin. Ya enggak. Kabarnya dari BMKG juga untuk masyarakat tetap waspada. Kenapa? Yeah. Karena cuaca angin lagi sedang tidak bersahabat. Apalagi yang mau menyeberang ke Gili Terawangan, Gili Meno, Gili Air, Gili dan macam-macam Gili yang ada di Lombok ini. Karena angin hujan angin sangat mempengaruhi gelombang. Bener banget, berarti yang pulang-pulang kampung juga kan sekarang lagi libur nih Mbak Fe ya. Bener. Itu hati-hati juga tuh kayaknya ya, yang mudik-mudik tuh, aduh, yang ke Sumbawa. Tetap safety drive juga. Bener banget. Pakai helm, diklik, percuma pakai helm tapi kalau... Dan jangan lupa juga harus lengkap dong ya, kayak SIM dan lain sebagainya juga. Jangan asal bawa motor, nanti kira bener motor. Nah ya, jadi... yang info yang tadi dikasih tahu sama Mbak Vi ini mungkin belum banyak yang tahu juga nih, berarti buat kita yang nggak kejadian, yang nggak ngalamin itu bisa buat tetap kita waspada aja. Buat kita tetap waspada gitu. Jadi buat mungkin kalau keluar kalau lagi angin gitu hati-hati juga, takutnya di jalan pas kita lagi lewat jalan yang banyak pohon-pohonnya gitu kan teprak, aduh kan nggak enak ditimpa kayak gitu ya. Iya, sedih siapa, kita semua sedih. Sakitnya di mana ya kalau kita juga masih hidup ya. Oh iya, kalau anu ya Allah na'udzubillah minzalik deh ya. Oke, okay, buat Covermania semuanya nih, kita juga masih tetap ngingetin buat Covermania semuanya yang pengen video covernya. Oh ya, saya mau menyampaikan selamat. Buat siapa? Selamat buat teman-teman yang cowok-cowok cakep yang sedang menunaikan ibadah sholat Jumat. Cie, selamat imam. Selamat ganteng ceritanya. dikira masjid salon apa ganteng-ganteng? Oh, gitu. Orang kesana tuh pergi ibadah Mbak Fi. Maksudnya
kalau rajin ibadah itu mungkin jadi tambah cerah begitu. Oh gitu. Aduh, abis ini langsung sholat deh. Oke, buat kalian di cover mania semuanya, jangan lupa kirimin video cover kalian ke lombok cover.lbtv@yahoo.com atau bisa hubungin kita langsung di redaksi Lombok TV. Iya, yeah, benar banget. Jalan Panji Tilar ya. Iya, yeah, Jalan Panji Tilar Negara nomor Wakil Gubernur. Siapa yang enggak tahu Wakil Gubernur kita, angkat tangan. Tahu kayaknya semua ya. Terutama buat ya kalian yang ada di seputaran Kakali mungkin pernah lewat-lewat sini gitu. Jadi pasti tahulah di mana tempat Lombok TV. Dan juga jangan lupa follow Instagram kita di lombokcover_lbtv. Penting dan tuh. Yang pastinya kenapa? Setiap minggunya kita undi siapa cover khususnya pengcover Lombok yang membuat cover itu sendiri. Setiap minggunya kita undi dan kita masukkan, kita umumkan di Instagram. Oh iya, yep, benar banget. Jadi buat kalian nih cover mania semuanya, jadi motivasi banget tuh ya untuk buat video cover yang keren gitu. Iya deh, kalau gitu gimana kalau kita langsung aja lihat video cover yang keren-kerennya juga nih, lagi. Video-video cover yang lainnya yang bikin kita antusias lagi untuk berkarya. Oke, kalau gitu langsung saja tetap bersama kami di Lombok Cover di The Best. One, two, three, four. Yo, this is Chandra Leo and Christian Bong collaboration. Sakitnya tuh di sini. Here we go. Sakitnya tuh di sini. Sakitnya tuh di sini melihat kau selingkuh. Sakitnya tuh di sini pas kena hatiku. Sakitnya tuh di sini kau menduakan aku. Sadisnya caramu mengkhianati aku. Sakitnya hatiku, hancurnya jiwaku. Di depan mataku kau sedang bercumbu. Sakitnya tuh di sini di dalam hatiku. Sakitnya tuh di sini melihat kau selingkuh. Sakitnya tuh di sini pas kena hatiku. Sakitnya tuh di sini kau menduakan aku. Sakit. Can separate the two of us. One, two, three, four. Yo, this is Chandra Leo and Christian Bong collaboration. Sakitnya tuh di sini. Here we go. Sakitnya tuh di sini. Sakitnya tuh di sini melihat kau selingkuh. Sakitnya tuh di sini pas kena hatiku. Sakitnya tuh di sini kau menduakan aku. Sadisnya caramu mengkhianati aku. Sakitnya hatiku, hancurnya jiwa.
sakit jatuh di sini, paskanlah hatiku. Sakit jatuh di sini, kau menduakan aku. Sakit, sakit, sakitnya di sini. Sakit, sakit, sakitnya di sini. Teganya hatimu, permainkan cintaku. Sadisnya caramu mengkhianati aku. Itu yang kupikirkan, rasakan, renungkan di kepalaku sewaktu kamu menyakiti hatiku. Aku tak tahu harus berbuat apa lagi. Yang ku tahu hatiku telah tersakiti. Lebih baik sekarang kamu pergi dari sini, karena ku tak mau lagi sakit di sini. Sakit jatuh di sini, di dalam hatiku. Sakit jatuh di sini, melihat kau selingkuh. Sakit jatuh di sini, paskanlah hatiku. Sakit jatuh di sini, kau menduakan aku. Sakit, sakit, sakitnya di sini. Sakit, sakit, sakitnya di sini. Sudahkah kita menjaga dan melestarikan lingkungan? Kota kita memiliki lebih kurang 25.000 pohon di ruas jalannya, 30.000 ruang terbuka hijau terdiri dari RTH publik dan RTH privat. Ironisnya, banyak taman dan pohon dirusak oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Program lampu hemat energi dan meterisasi dapat menghemat anggaran pemerintah lebih kurang 80% dari jumlah tagihan listrik PJU swadaya di luar PJU resmi tiap tahunnya. Pemasangan reklame liar dapat mengganggu keindahan kota. Dengan mengurus izin resmi, akan mendukung penataan kota yang lebih indah. Mulai sekarang, pedulilah terhadap lingkungan sekitar. Kepedulian kita akan menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Demi mewujudkan kota Mataram yang asri, bersinar, dan lestari. Stop, but I just got a taste for it. I feel like I could fly with the ball on the moon. So honey, hold my hand, you like making me wait for it. Feel like I could die walking up to the room. Oh yeah, late night watching television, but how do we get in this position? It's way too soon, I know this isn't love, but I need to tell you something. I really, 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 really like you. And I want you. Do you want me? Do you want me too? I really, 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 really like you. And I want you. Do you want me? Do you want me too? Oh, did I say too much? I'm so in my head when we're out of touch. I really, 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 really like you. And I want you, do you want me, do you want me too? It's like everything you say is a sweet revelation. All I wanna do is get into your head. Yeah, we could stay alone, you and me, and this temptation. Sipping on your lips, hanging on by a thread. Baby, late night watching television, but how'd we get there?
if I should be leaving. I'm running out of time, I'm going out of my mind. I need to tell you something, I need to tell you something. I really like you, and I want you. Do you want me? Do you want me too? I really like you, and I want you. Do you want me? Do you want me too? Lambo cover be the best. Aduh kok lama banget sih, ya ampun Evi. ayo ngapain, ayo mikirin. Aduh, apa mikir, ayo. Aduh Mbak Evi banyak banget. Aduh, mikirin saya lah. Kok mikirin Mbak Evi sih? Oh bukan ya. Bukan, saya mikirin gak patar. Kenapa dengan gak patar? Gak ada, saya pengen ditangkep. Ih kok gak nyambung sih, mungkin gak nyambung ya ngomongnya. Ada om. Oh iya sama pak polisinya mungkin ya. Tangkap adik dong bang. Udah deh ngawur kayaknya ya. Nah ngomong-ngomong nih Mbak Evi, tadi kan kita udah bahas ya tentang apa kejadian yang baru aja gitu ya terjadi di Lombok Utara sana ya. Yang memprihatinkan banget ya tentang cuaca, kemudian dampaknya kepada teman-teman kita ya, dan orang tua kita yang di Lombok Utara. Kemudian benar banget ini musibah untuk kita semua ya, semuanya. Dan tetap harus safety drive, mau kemana-mana tetap harus perhatiin helmnya. Mau jelek kayak gimana, yang penting pakai helm. Bener banget. Dan yang penting surat-suratnya harus lengkap. Iya bener banget, apalagi usahain ya kalau pakai helmnya itu yang ada standar Indonesianya. Soalnya kalau nggak pakai yang gitu, ya ntar aduh apalagi yang ada yang kayak topi itu kan. Ya gimana, sama aja kan kayak pakai topi. Iya, safety-nya nggak ada. Nah buat kalian di Kepermania semuanya, tadi kita udah bahas musibah yang baru aja terjadi di Lombok ya. Nah kalau sekarang kita mau bahas tentang ada event nih kayaknya. Iya, ada event besar nih yang bakal diadain bulan Februari nih, Evi. Benar Februari. Sebentar lagi lah ya. Pesta rakyatnya orang Lombok. Oh gitu. Nah, besok kan tanggal 30 ya, 30 besok ya. Apa 2? Tanggal 28. Hari ini 29 loh, Mbak. Oh iya. Oh iya. Kayak gini sih. Aduh, okay. Ya ampun. Bagi teman-teman yang mau ikutan Putri Mandalika, Putri Mandalika, bisa langsung hubungin Pemda Lombok Tengah. Iya, jadi sebenarnya banyak banget eventnya ya, selain Putri banget. Indonesia, terus ada juga pasar seni ada, terus ada malamnya itu bau nyalinya itu juga, biasanya juga ada event-event yang lainnya kayak fotografi dan lain sebagainya. Bagi teman-teman yang suka hobi fotografi, standby aja. Kapan sih pengadaannya, bisa langsung datang tanyain dari pihak Lombok TV atau Lombok Tengah langsung. Iya, jadi biasanya Lombok TV juga ikut ngeliput gitu ya. Iya dong, tetap eksis Lombok TV dan yang terdepan untuk tentang berita. Bener banget. Nah buat kalian yang pengen ikut event itu ya, sesuai dengan kemampuan kalian, terutama yang cewek-cewek juga yang mungkin pengen ikut Putri Mandalika juga. Cewek kece, yang pinter dandan, yang pengetahuannya banyak tentang Lombok ya, tentang terutama Lombok Tengah, ya udah yang silahkan. Yang bahasa Sasaknya udah capciscus, bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya udah capciscus. Silahkan deh pokoknya ya. Dipersilahkan. Monggo. Nah okay, tadi kita udah ngingetin buat kalian semua yang pengen ikutan event ini nih ya. Nah sekarang penting juga kalau kita ngingetin buat kalian juga untuk tetap eksis, tetap jangan mau kalah lah, maksudnya tetap berbakti apa ya, berbakti. Sama orang tua kali ya, berbakti. Maksudnya tunjukkan bakat-bakatnya. Bener banget. Jangan mau diam di rumah aja, sekolah langsung nongkrong nonton TV apa. Apa enggak video covernya cuma mungkin disimpan aja gitu ya di laptopnya, nonton sama dia, cuma dia dan Tuhan aja yang tahu video covernya. Aduh, sayang banget yang begini ini nih yang kasihan banget. Jangan malu-malu, langsung masukin filenya di lombokcover.lbtv@yahoo.com. Iya benar banget. Dan juga penting banget buat kalian juga nih, kalau pengen dilirik-lirik nih video covernya atau sama Lombok Cover, mungkin bisa diundang ke sini juga. Nah nggak ada salahnya buat live kalian perform sesi dong. Iya, mungkin kalian bisa tag ya video cover singkat
sikat kalian di Instagram kita di Lombok Cover underscore LBTV. Atau ini, atau malu-malu langsung aja, Mbak Evi aku mau dong. Aduh, berarti harus follow Instagram saya berarti foto bareng Mbak Evi ya. Aduh, kayaknya modus gitu ya. Oh iya, modus banget ya. Yang modus siapa nih? Yang gak apa-apa, juga. Mau modus mau gimana, masukin aja filenya di Lombok Cover. Bener banget. Ya oke, okay, tadi kita udah ngingetin semuanya nih Mbak Evi, kalau gimana kalau kita langsung aja lihat video cover selanjutnya kayak gimana. Oke. Okay. Oke, okay, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Lombok Cover, Be The Best. Welcome back to Lombok Cover, Be The Best. Ya, yeah. Tadi kita udah lihat satu video cover Mbak V, yeah. Kak V ya.
Okay. Dan gak kerasa nih kapurmania semuanya, udah waktunya saya untuk pamitan nih karena waktunya udah mepet banget ya. Dan waktunya kita untuk closing. Tapi sebelum pamitan nih Mbak V, kita mau ngingetin buat kalian semua nih kapurmania. Saksikan Lomba Cover setiap hari Senin sampai Sabtu jam 13 sampai 14 siang. Yep, benar banget. Dan juga buat kalian semua jangan lupa juga untuk kirimin video cover kalian ke lombokcover.lbtv@yahoo.com. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram kita di lombokcover_lbtv. Yang pastinya kita bakal selalu temenin kalian semua yang ada di rumah. Bener sambil banget. Istirahat, baru pulang sekolah atau lagi istirahat, lagi nongkrong bareng sama teman-teman. Atau lagi makan nih, asik tuh kayaknya ya sambil nonton video cover. Pastinya saksikan terus Lombok Cover di Lombok TV. Yep, benar banget. Oke deh kalau gitu Cover Mania semuanya, saya Evi pamit. Saya Vega Far pamit. Pamit juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jauhi narkoba dan perangi yang namanya korupsi. Let's play. Oke, ya, cover dari Allow Me. Yep. Wow.